Saya mau klarifikasi nih ya sedikit nih ya untuk teman-teman yang mungkin berpikiran kenapa siang-siang sih gitu kan? Kenapa siang-siang untuk mencari sosok-sosok tertentu atau mencari makhluk astral seperti itu ya? Menurut saya makhluk astral itu mereka tidak mengenal waktu ya, tidak mengenal waktu, dan juga perbedaannya dengan siang dan malam hanyalah agresifnya mereka gitu loh. Malam mungkin agresif, lebih agresif dari sebelumnya, dari siang hari seperti itu. Kemudian penampakan mereka akan lebih terjamin gitu ya. Maksudnya terlihat, kemudian aura negatif mereka akan benar-benar terasa itu memang di malam hari. Tapi bukan berarti siang hari itu mereka tidak ada gitu ya.